Ini makan yang bagus nih guys. Si Cipo ini udah terlalu jinak, saya urus dari kecil ya. Kalau buat produkan ini baru coba-coba aja ini guys. Saya jodohkan di tangkaran kandang ukuran nomor 1 kotak ya. Barangkali ini bisa jodoh berjodoh. Mudah-mudahan bisa di ternak. Ini baru 1 minggu kejodohan guys. Cikonya cukup lumayan tembakannya ini. Kalau kita bunyi dari saya batuk atau dari mulut saya gitu kan, tuh tembakannya tuh mantap. Tembakan lagi ya. Nyaut aja itu yang betina. Ini baru jodohan 1 minggu ya guys, perjodohannya.
udah langsung jodoh akur ya. Mudah-mudahan aja bisa diternak. Tembakan lagi. Tuh, mantap kan? Tembak lagi coy. Ini burungnya udah terlalu jinak ya. Proses perjodohan ini harus memakan waktu juga buat sang jantan, harus jinak ya guys, biar ketika bersarang itu tidak ini giras atau anti stres. Ini burungnya sudah anti stres guys, mentalnya ini udah kuat banget mentalnya, pindah kandang juga nggak pernah stres dia. Ini yang betina, ini yang jantannya ini yang jinak banget. Ini betinanya juga udah hampir-hampir jinak juga sih. Langsung nyaut aja kalau kita disiulin, apalagi kalau di cetrek ya, nggak mau diem. Ini bunyinya ini variasi ya, kalau kita bunyinya disiulin dudududud gitu mesti dia ngikutin. Tuh kan, tuh kan, oh dia kalau kita nyiulin kayak gitu dia ikutan. Satu tembakan lagi coy. Tuhan. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi. Oke, gitu aja dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang punya cipo itu harus bersabar ya. Saya hanya eksperimen untuk mencoba ditangkar di kandang ukuran nomor 1. Mudah-mudahan aja berjodoh ya, bisa dikembangbiakan di sangkar. Oke, terima kasih sudah menonton tips dari video saya. Soalnya burung cipo itu susah ditangkarin guys, jadi saya sendiri belum pernah, ini baru pertama kali saya jodohin. Mudah-mudahan aja bisa ternak ya. Terima kasih.
Salam hijau mania.